Bueno, José. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fit dar ini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dhama 'ala ibadihi al-minnah. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin qaidil haqq wa mumhidis sanah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah alladzi kang a'udzoma ngagungaken mengagungkan ala ibadihi ingatase pira-pira kawulane kawulane Gusti Allah alminnata ing peparing wassalatu utawi tambahe rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina ingatase bendoro kita gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad qaidil haqqi kang nuntun kebenaran atau perkara kang hak qaidil haqqi kang nuntun kebenaran atau perkara sing hak wa mumhidis sanati lan kang ngatur sanah ngatur sanah as-sanati makna asalnya kan tahun wa ala alihi lan ingatase kaluargane nabi ingatase kaluargane nabi wa ashabihi lan piro-piro sahabate nabi zawil abusori kang duweni peningal ati as-saqibati kang tembus wong sing duweni peningal ati tur bisa nembus wal ukuli lan piro-piro akal al murad jahati kang unggul mulane akal akal yang lebih unggul alias wong sing luwih pinter luwih unggul lebih dari segalanya. Nah, maka kalau menurut salah seorang ilmuwan bahwasanya orang di dunia itu kan jelas beda-beda nau-nau. Ada yang diberikan kelebihan kelebihan dalam bidang pemikirannya, akalnya lebih dari cukup. Ada yang sedang-sedang saja dan ada yang mungkin kurang alias dalam bahasanya kita itu kan gampangannya orang yang masih bodoh. Nah, maka ketika kita diberikan lebih diberikan kelebihan dalam mikir alias menjadi orang yang cerdas maka gunakanlah akal itu dengan baik jangan kemudian untuk dipergunakan dengan yang tidak baik ngongapusi kemudian untuk ngakali kancane dan lain sebagainya. Nah, maka ketika orang ingin bahagia di dunia maka harus menerapkan tiga perkara. Nah, jadi dalam Al-Qur'annya itu sudah disebutkan yang pertama yaitu akal. Salah satunya itu adalah akal yang berhuruf ain semua. Jadi ada akal. Akal itu adalah untuk memikir. Nah, memikir seberapa jauh kita itu kan bisa memikir. Oh ya, ternyata kekurangan saya ini adalah begini. Nah, kelebihannya itu adalah begini. Nah, itu akal.
untuk memikir. Nah, kemudian yang kedua itu adalah amal. Nah, jadi amal itu adalah harus kita bisa beramal, amal solih, amal yang baik. Dan yang terakhir itu adalah ilmu. Seorang pelajar, seorang santri itu adalah sedang menuntut ilmu. Kudu duwene ilmu, pengetahuan. Nah, sehingga dengan pengetahuan tersebut jelas insya Allah akan membawa kita memperoleh derajat yang tinggi. Jadi pada intinya orang yang ingin hidup di dunia itu ada tiga perkara, yaitu ilmu, akal, kemudian amal. Nah, yang kaitannya dengan ilmu itu adalah dalam Al-Qur'annya disebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian yang kedua akal, la'allakum ta'qilun, agar kita itu adalah berpikir. Nah, sing terakhir itu adalah amal. Amal itu kan pekerjaan, illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Nah, maka wal uquli al murajjahah, akal yang lebih unggul, akal yang lebih pintar, akal yang diberikan kelebihan oleh Allah di atas rata-rata. Kancane 50, 40, 60. Nah, semisal kita itu diberikan kelebihan oleh Allah dengan akal yang hampir sempurna, yaitu 75, IQ-nya 75 ataupun 80 dan seterusnya. Maka gunakanlah akal itu dengan baik di jalan Allah. Semisal untuk mencari ilmu, belajar, kemudian untuk berbuat baik. Jangan sampai orang pintar, orang yang akalnya diberikan kelebihan, kemudian untuk semena-mena terhadap orang lain. Im amma ba'du anapun ing dalem sa'wise basmalah ila akhirihi. Fala khilafa mongko ora ana persulayan iku maujud. Fala khilafa mongko ora ana persulayan iku maujud bainal mu'tabirina ing dalem antarane. Bainal mu'tabirina ing dalam antaranya wong kang awe khabar min ahli ilmi, saking ahli ilmu, fi wujubi tansibil imami ing dalam wajibi ndadekaken pemimpin. Wajibnya kita itu mengangkat seorang pemimpin, mengangkat seorang lurah, kemudian camat, bupati, gubernur, dan sampai dengan yang tingkat tinggi yaitu DPR, MPR ataupun presiden. Maka ketika besok 2024 wayahe pemilu, kita harus bisa memilih dan memilah, aja asal milih. Sing aweh duit dipilih, kemudian yang memberikan sembako dipilih, itu jangan. Tanggung jawabnya itu adalah dunia akhirat. Maka kitab ini Tajul Muluk itu kan artinya mahkotane piro-piro raja. Nah, jadi mahkota dalam sistem kerajaan ada seorang raja, yang mana raja itu adalah simbolnya itu adalah memakai mahkota yang duduk di singgasana yang berlapiskan. Semisal nek rajane sugih, kerajaannya banyak duitnya, biasanya singgasananya berlapiskan emas. Nah, maka di sini adalah mahkota, mahkotanya seorang raja. Raja kalau zaman dahulu, sekarang sudah tidak ada zaman kerajaan. Kalau dulu kan banyak kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Pajang dan lain sebagainya. Pun sistem dinasti. Sekarang kan presiden, pemerintahannya, bentuk pemerintahannya, kemudian ada perdana menteri. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Ketika kita mau mengangkat seorang pemimpin, maka lihatlah mungkin agamanya, kemudian kompetennya dan lain sebagainya.
cara memimpinnya apakah adil ataukah tidak, siapa ditelusuri, mungkin nasabnya, kemudian pendidikannya dan lain sebagainya. Jangan asal memilih, karena tanggung jawabnya itu adalah dunia akhirat. Ketika salah memilih kemudian dilalah di pertengahan jalan, kok pemimpinnya itu adalah fajir, pemimpinnya itu adalah lajut, alias semena-mena terhadap rakyatnya, kemudian mengganti undang-undang agama ataupun merubah, gampangannya merubah ataupun bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh kita itu tidak mengikuti pemimpin tersebut. Sekiranya pemimpin itu adalah benar-benar warisan dari Khulafaur Rasyidin, yang mana sudah kita tahu apa? Sudah kita ketahui bersama bahwasanya Khulafaur Rasyidin itu adalah menggantikan kepemimpinan pada waktu itu setelah Rasulullah kapundut, Rasulullah sedo, maka muncullah ada Abu Bakar, ada Umar, kemudian ada Utsman, Ali dan seterusnya. Itu benar-benar memilih dengan jalur yang baik, memilih karena ilmunya, karena kemampuannya dalam kepemimpinan dan juga dalam ilmu agamanya, yang jelas juga nanti kalau secara raja itu perhatikan nasab. Kalau sistem kerajaan itu kan jelas, bapaknya jadi raja, mesti anaknya putra mahkota, keturun-turun menurun. Tapi kalau sistem pemerintahan sekarang itu tidak bisa, bapaknya menjadi presiden, gak mungkin, gak mesti anaknya menjadi presiden. Nah begitu, maka jangan kemudian nasabnya saja, tapi benar-benar itu adalah bagaimana pemimpin tersebut, pemimpin yang akan kita pilih, presiden yang akan kita pilih, lurah pondok yang akan kita pilih, ataupun pemimpin organisasi yang akan kita pilih. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan dunyan wa ukhran. Yaqumu jumenengi, yaqumu jumenengi bihilaf, bihilafatin nabiyyi, kelawan gantine Kanjeng Nabi. Fi ummatihi ing dalam ummate Nabi. Wa qala Allahu ta'ala, wa idh qala angin pasti naik ngendika, dumada ane ngendika sapa robbuka pangeran sira. Ngendika sapa robbuka pangeran sira lil malaikati maring malaikat. Inni sak temene ingsun iku ja'ilun dadeaken, iku ja'ilun dadeaken fil ardi ing dalem bumi, fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah, ing pemimpin. Gusti Allah Tuhan kita semua, pangeran kita semua, wis dawuhaken, wis ngendika maring malaikat, inni ja'ilun fil ardi, bahwasannya kita semua itu adalah calon-calon pemimpin, pemimpin ataupun khalifah nang dhuwur bumi, di atas bumi. Maka alumni-alumni Al-Hidayah besok 2024 ataupun 2026 harus siap menjadi khalifah, pemimpin, penerus estafet dari para pemimpin-pemimpin yang sudah mendahului kita. Kalau pemimpinnya semisal, oh ya, ya ngerti ilmu kepemimpinan, ya ngerti ilmu umum, ya ngerti ilmu agama, nah, lengkap, insya Allah akan membawa anak buahnya, akan membawa semisal kalau daerah, di daerah berarti semisal lurah, berarti akan membawa desanya menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu yang pemimpin kita harapkan. Pula salah satu dari di majelis ini,
Katakanlah mulai dari kelas 3 sanawi angkatan sekarang, satu ataupun dua aliyah, salah satu insya Allah akan ada yang jadi pemimpin. Alumni Al-Hidayah 2026 misal, ataupun 2030, barangkali ada yang nyampe 2030 akan yang menjadi mungkin lurah ataupun camat ataupun bupati, bahkan nyampe gubernur. Nah, insya Allah akan menjadi pemimpin yang amanah. Nah, kenapa amanah? Oh iya, wis tahu ngaji fikih, wis tahu ngaji adabul alim wal muta'alim, wis tahu ngaji ta'limul muta'alim. Ketika dia mengamalkan ilmunya, mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, insya Allah akan amanah. Tapi walaupun semisal ning pondok suwe, tapi ora oleh ridho, ora oleh keberkahane ilmu, ya suatu saat semisal menjadi pemimpin, ya karena ilmunya tidak berkahi, itu bisa menjadi pemimpin yang tidak amanah. Makanya yang kita cari itu adalah pemimpin yang amanah, yang bisa mengayomi rakyatnya, yang bisa menjadikan semisal memimpin suatu kabupaten, berarti menjadikan kabupatennya yang dia pimpin itu adalah menjadi daerah, negara ataupun desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin yang akan kita jadikan panutan, yang akan kita ikuti, seperti halnya khalifah pada zaman Abu Bakar ataupun Umar ataupun Utsman ataupun Ali dan seterusnya. Wala khilafa fi wujubi dzalika, fi wujubi dzalika ing dalam wajibe mengkono-mengkono. Fi wujubi dzalika ing dalam wajibe mengkono-mengkono wujubi tansibil imamah. Wajibe ndadekna pemimpin sing apik, pemimpin sing bener, tur bisa ditutna, bisa dipeloni. Bainal ummati ing dalam antarane umat, wala bainal a'immati lan ora ing dalam antarane piro-piro imam. Bainal ummati ing dalam antarane umat, wala bainal a'immati lan ora ing dalam antarane piro-piro imam. Wa hikmatuhu utawi hikmaeh wujubutan syib, utawi hikmaeh dadekna pemimpin milih nyontreng. Bahasa sekarangnya kan, istilah sekarang itu kan contreng, tidak lagi nyoblos. Ada sih masih kadang coblos, pilihan bupati coblos, mencontreng, dicentang. Wahikmatuhu utawi hikmae wujub iku wadhihatun jelas, jaliyatun kang pertela. Jadi ngaji ini dilalah berkaitan dengan masalah tajul muluk, seorang pemimpin ataupun seorang raja. Tidak ada maksud yaitu menjelang 24. Tidak ada politik, tidak ada unsur politik, karena saya bukan ahli politik. Cuman menjelaskan apa yang tertera dalam kitab ini, kitab Tajul Muluk. Bukan ahli politik, politik itu ya mungkin ada bagiannya masing-masing. Fa inna masolihan nasi mongko sak temene piro-piro kebagusane menungsa. Fa inna masolihan nasi mongko sak temene piro-piro kebagusane menungsa iku la taqumu ora jumenengi. Iku la taqumu ora jumenengi illa bidzalika angin kelawan mengkono-mengkono tansibul imam. Illa bidzalika angin kelawan mengkono-mengkono tansibul imam fa inna bani adam mongko sak temene bani adam. Keturunannya Nabi Adam, kita semua. Iku la tatimu ora sempurna. Iku la tatimu ora sempurna opo maslahatuhum, opo maslahatuhum kebagusane Bani Adam. Kebagusane
anak turunan Nabi Adam. Berarti kita sedoyo adalah termasuk Bani Adam, keturunane Nabi Adam. Illa bil ijtima'i, angin kelawan ijtima'. Ijtima' itu kan berarti kumpulane para ulama yang sudah bersepakat. Wala budda lan wajib, wala budda lan wajib lahum kadwe Bani Adam ingdal ijtima'i ing dalem mungguweh ijtima', mungguweh para ulama yang sudah berkumpul, sudah bersepakat. Min roksin, saking pemimpin. Maka ada salah satu hasil kumpulan dari ulama, kesepakatan dari para ulama bahwasannya ketika rakyat itu memilih pemimpin harus benar-benar dipilih dengan baik, bisa memilih, bisa memilah mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi enggak boleh dengan paksaan. Semisal Yanto memaksa Azam untuk memilih si A, misal enggak boleh dipaksa-paksakan. Itu adalah haknya seseorang untuk memilih siapapun sesuai dengan hati nuraninya. Hak prerogatif sebagai seorang warga untuk untuk memilih calon pemimpinnya, enggak boleh dipaksakan. Apalagi zaman sekarang paksaannya itu adalah dengan serangan fajar. Besok 2024 itu banyak serangan fajar. Siang mau pemilu, ba'da subuh pada door to door membagikan si abang-abang, alias sehat satu sewu. Sing penting gelem milih si A, satu sewu, rong atus sewu. Nah itu namanya money politik. Nah, secara Islam enggak boleh, hukumnya enggak boleh. Nah, jadi jangan kepincut memilih pemimpin karena orangnya suka awehan, misalnya sering naik duit, sering bagi-bagi duit, ataupun sering membagikan bantuan. Nah, tapi lihat dulu latar belakangnya, nah, kepemimpinannya, kemudian mungkin ya keturunannya ataupun nasabnya. Yang jelas itu adalah ilmu agamanya. Apakah dia mampu, apakah dia itu adalah termasuk orang yang adlun, orang yang adil atau tidak. Apakah dia itu adalah nanti termasuk pemimpin yang akan solih ataukah fajir. Harus dilihat itu, harus bisa dipilih-pilih. Jangan sampai hanya memilih karena mungkin kancane, karena duite, karena keturunane siapa, ataupun yang lainnya. Wahadihir risalah tu utawi ikilah risalah al-latifah tu kang lembut, lembut ataupun alus. Latifah, perempuan yang lembut, sing alus, alus tutur sapane, tur alus segalane. Iku tashtamilu, mengku atau memuat. Iku tashtamilu, mengku atau memuat ala ta'rifil imamati ingatase ta'rife pemimpin. Ta'rif dari seorang pemimpin, definisi, pengertian dari seorang pemimpin itu bagaimana. Wa hukmu tansibuha, lan hukume ndadekaken imamah, hukume ndadekaken pemimpin. Waki sosil muluki lan ceritane piro-piro raja. Banyak kita mendapatkan ataupun sering membaca cerita-cerita dari seorang raja. Contoh Raja Majapahit ataupun Sriwijaya, Pajang ataupun Siliwangi dan lain sebagainya. Ada yang mungkin dalam segi kepemimpinannya itu bagus, penataan wilayahnya bagus, dalam segi agamanya itu bagus. Nah, maka harus kita itu bisa menentukan
siapa calon pemimpin yang akan kita pilih. Hukmutan sibiha. Jadi hukumnya menjadikan seorang pemimpin. Minas solihi saking wong kang bagus atau pemimpin kang bagus. Wal fajiri lan kang lacut. Lacut e lawane bagus. Semena-mena. In tahobtu nukil sopo ingsun min kalamil a'immati saking kalame piro-piro imam atau pemimpin. Wa minhum lan iku saking a'immah al-alimu Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad utawi al-alim Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas al-Hanafi. Jadi kitab ini adalah dari pengendikane Asy-Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Iyas al-Hanafi wa Syaikh Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi. Samai tuha ngarani sopo ingsun ing risalah. Ngarani sopo ingsun ing risalah iku Tajul Muluki, aran kitab Tajul Muluk, mahkotane piro-piro raja. Jadi raja yang memakai mahkota sebagai simbol kebesarannya, simbol dari dia itu adalah seorang raja. Contohnya mahkota ya kayak itu yang dipakai kayak jenis mahkota. Nah, jadi kalau kita pernah melihat film Kian Santang lah ya, Kian Santang yang pemerannya itu adalah Habib Alwi As-Segaf. Nah, kan kadang anak pakai mahkota, nah itu sejenis itu, jenisnya mahkota. Simbol dari dia itu adalah seorang raja. Fi dzikri kisotil muluki ing dalem nuturaken ceritane piro-piro raja. Kitab Tajul Muluk ini adalah nanti berisi tentang kisah-kisah dari raja-raja. Raja sing sukses, raja yang bagus dalam kepemimpinannya, dalam strateginya dan lain sebagainya. Nas'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Ayyam fa'ana ing yanto paring manfaat ing kita. Biha kelawan risalah. Wali walidina lan maring wong tua loro. Wong tua loro. Wali masyayihina lan maring piro-piro guru kita. Masyayih kita. Wali ahbabina lan maring wong kang demen. Wong sing demen kita. Fit daroini ing dalem dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man lan wong. Tabi ahum kang manut. Manut ingman ila yaumid dini maring dinane kiamat. Maring dino kiamat. Albabul awal utawi bab kang pertama iku fi ta'rifil imamah. Iku fi ta'rifil imamah ing dalem pengertiane pemimpin. Definisi ataupun ta'rif dari imamah. Ta'rif dari pemimpin. Pemimpin niku napa? Fal imamatu mongko utawi pemimpin fil lughati ing dalem bahasa. Iku zatu ma'anin ing dalem duweni arti. Iku zatu ma'anin ing dalem duweni arti mutaqoribatin kang perek. Dekat kama kaya barang fi hadhihi ta'arif ing dalem iki-iki pengertian, ing dalem iki-iki ta'rif al-lughawiyyati kang bangsa lughat, bangsa bahasa. Wa kulluha utawi sekabehane ta'arif fiha ing dalem imamah.
iku at-taudhihu, jelas atau pertelah, ila annal murada, maring sak temene kang den karepaken, maring sak temene kang den karepaken, bil imami kelawan pemimpin, bil imami kelawan pemimpin, ing dal arabi, ing dalem mungguweh wong Arab. Jadi sudah jelas dalam takrif-takrif yang lain di situ sudah disebutkan bahwasanya pengertian ataupun penjelasan takrif definisi dari seorang pemimpin baik dari segi lughatnya itu sudah jelas bahwasannya yang namanya pemimpin kulluha fiha at-taudhihu annal ila annal murada. Jadi takrif dari pemimpin dari imamah itu sudah jelas pada perkara ataupun satu pendapat yang mana itu sudah dijelaskan dalam satu tulisan yang itu adalah menurut dari pendapatnya orang Arab ataupun ingdal Arabi. Mungguweh wong Arab sing diarani imamah pemimpin kepala, seorang kepala ataupun pemimpin, nah, kepala suku, kepala sekolah, kepala ketua kelas, nah itu pemimpin, kepala pondok ataupun lurah, nah itu adalah pemimpin, pemimpin-pemimpin kita, imamah-imamah kita yang harus kita ikuti, yang harus kita nututi aturan-aturannya selama aturannya itu adalah tidak bertentangan dengan orang banyak, tidak bertentangan dengan yang namanya syariat, tidak bertentangan dengan yang namanya peraturan-peraturan yang sudah ada. Itu harus kita ikuti. Al-huwa ya Arab iku alladhi wong yuttaba'a kang den nut wa yuqtada lan den nut sapa bihi alladhi, orang yang bisa kita ikuti, yang bisa kita nuti. Ketika orang itu adalah bisa kita ikuti, maka ikutilah. Tapi ketika orang tersebut itu tidak bisa kita ikuti karena sifatnya yang egois, karena kepemimpinannya yang semena-mena, ataupun maunya itu adalah menang sendiri, harus begini, harus begitu, tapi nyatanya itu adalah untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak ataupun rakyatnya, maka gak usah kita ikuti. Jadi orang yang kita ikuti, orang yang kita nuti itu adalah orang yang bisa mengayomi, bisa melindungi rakyatnya, bawahannya, dan juga tidak menjadi seorang pemimpin yang fajir. Semisal anak lurah, tapi kok lurah nyeleneh, peraturan-peraturannya, kebijakan-kebijakannya bertentangan, maka boleh tidak kita ikuti pemimpin tersebut. Tapi ketika lurah pondoknya semisal bisa kita ikuti, kebijakan-kebijakannya ora nyeleneh dan bisa mengayomi anak buahnya, maka kita ikuti. Tapi sekiranya kau tidak bisa tidak bisa mengayomi, dan itu adalah keluar dari koridor-koridor syariat, maka boleh kita itu untuk tidak mengikuti. Jadi harus bisa membedakan mana yang bisa kita ikuti, mana yang tidak bisa kita ikuti. Wa huwa utawi alladhi iku al-qayyimu wong kang jumenengi, wong kang jumenengi ala masolihin nasi ingatase kebagusane menungsa. Napa malih wonten kebijakan yang mana kebijakan tersebut itu adalah bisa menjadikan maslahatnya manusia banyak, bisa menjadikan maslahah bagi
rakyat ataupun orang-orang yang dipimpinnya. Tapi kok sekirane ora bisa menjadikan maslahah, bahkan bisa menjadikan mafsadat, kerusakan, maka jangan kita ikuti. Seorang pemimpin kan jelas harusnya bisa mengayomi, harusnya bisa menjadikan maslahah kepada orang banyak, kepada rakyat yang dipimpinnya. Presiden kita bisa mengayomi, berarti kita ikuti. Presiden kita bisa menjadikan maslahat bagi rakyatnya, misal kita ikuti. Tapi kok sekiranya itu adalah menjadikan mafsadat, kerusakan, kemaksiatan, ataupun yang sejenisnya, maka boleh kita untuk tidak mengikutinya. Wasu'unihim lan tingkahe, tingkahe nas. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono al-qayyim wong sing jumenengi kowe mau, kana ana sapa al-a'immatu pira-pira pemimpin atau pira-pira imam al-arba'atu kang papat, ba'da nabiyyi ing dalem sakwise nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita haluannya yaitu kepada pemimpin yang empat alias khulafaur rasyidin yang memimpin setelah Nabi Sedo, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Bisa kita tiru kepiawaiannya, kebijakannya, sifat ngomongnya. Bisa kita tiru kepada Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab, yang bisa kita tiru dengan keberaniannya, kegagahannya. Kemudian bisa kita meniru kepada Sayyidina Utsman, salah satu pemimpin khalifah yang pada waktu itu adalah yang paling tajir, paling kaya, ibaratnya zaman itu mempunyai ratusan ekor unta. Selain kaya, dia itu juga adalah orang yang ahli aweh, ahli memberi. Nah, alias ora eman-eman, bandane itu adalah untuk kemaslahatan umatnya. Itu pemimpin yang kita ikuti. Jadi ketika ada seorang pemimpin, anak bupati, anak gubernur, wonten presiden, yang mana duweni benda harta pribadi kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat, misal untuk kemaslahatan orang banyak, nah itu adalah pemimpin yang jempol. Jadi tidak memperkaya diri, bahkan gelem tombok. Cara biyen orang-orang pemimpin dulu itu kan begitu. Bukan memperkaya diri, memperoleh duit harta sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan, itu tidak. Bahkan pemimpin yang sugih, yang tajir, malah harta pribadinya itu adalah digunakan untuk berjuang, untuk kemaslahatan umatnya, untuk kemaslahatan jamaahnya. Jadi sampean ya nanti bisa meniru mungkin seperti Sayyidina Utsman, pemimpin yang kaya, yang tajir, kemudian yang mau berkorban. Jadi pemimpin ya kudu harus berkorban, tidak kemudian dumeh pemimpin kemudian blas, tidak mau keluar hartanya sama sekali, bahkan malah kebalikannya. Kalau zaman sekarang mungkin ada lah ya pemimpin yang tidak berkorban, malah mengambil harta dari rakyatnya semisal. Nah, itu jadi harus berani berkorban, bukan malah memperkaya diri. Sugih nak nyugih nak dewek tok, tapi rakyate sengsara. Sing melarat ya tambah kere, sing sugih ya tambah menjadi sultan. Itu begitu. Jadi pemimpin yang bisa mengayomi, yang sekiranya dia itu adalah orang kaya, seorang sultan, maka berkorban hartanya untuk kemaslahatan umat, membantu warganya, semisal wargane anak umae sing arep rubuh terus dibantu dengan hartanya sendiri, bukan diambilkan dari mana, semisal kamu pada jumeneng
Komus pada jumeneng, jumenengi atau pada jumenengi sopo a'immatul arba'ah bima sholihil ummati kelawan kebagusane umat ala atami wajhin ingatase sempurnane dalan wa akmalihi lan luwih sempurnane dalan fal yazmu mongko tetep man ing wong waliya kang nguasani sapa man min amril muslimina saking perkarane pira-pira wong muslim ayak tadia ing yen to manut manut sapa man bil khulafa ar-rasidin kelawan khulafa ar-rasidin pemimpin-pemimpin yang cerdas, pemimpin-pemimpin yang bisa menunjukkan kepada warganya, kepada bawahannya. Namanya saja khulafa, piro-piro pemimpin ar-rasidina kang bisa memberikan pituduh, petunjuk dalan fi a'malihim ing dalam piro-piro amale khulafa ar-rasidin at-tabi'ati ing watak 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 dari seorang pemimpin wasiratihim lan perilakune perilaku ataupun ya perilaku keseharian tingkah sama saja dengan tingkah wasiratihim lan perilakune khulafa al-hasanati kang bagus. Jelas khulafa ar-rasyidin itu adalah pemimpin-pemimpian, pemimpin pilihan yang bagus akidahnya, yang bagus tingkahnya ataupun perilakunya. Nahwal ummati ing arah-araeh umat. Walidzalika lan krono mengkono-mengkono ayyak tadia. Walidzalika lan krono mengkono-mengkono ayyak tadia. Hatta ngegerai hatta ngegerai sopo an-nabiyu nabi kanjeng nabi alal iltizami ingatase netepi al-kamili kang sempurna wattamassuki lan cecekelan gondelan atau berpegangan wattamassuki lan cecekelan attami kang sempurna bisunnatihi kelawan sunnah nabi. Berpeganglah kita kepada sunnahnya Nabi. Gondelan karo sunnah kanjeng Nabi, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat berpegangan. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin lan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ketika salah satu dari sampean ada yang menjadi seorang pemimpin, maka selalu berpeganglah kepada aturan-aturan ataupun sunnah-sunnahnya Nabi dan juga berpegangan kepada sunnah-sunnahnya khulafa ar-rasyidin min ba'dihi ing dalem sa'wise Nabi wa sunnatil khulafa ataupun sesudah Nabi dan sesudah khulafa ar-rasyidin para sahabat, tabi'in, tabi'at dan seterusnya min ba'dihi saking sa'wise Nabi ila akhirihi haitsu qala ing dalam sekirane ngendika sapa Nabi alaihi salatu wassalam alaikum bisunnati alaikum netepono ing atase sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun berpeganglah kalian kepada sunnahku jare kanjeng Nabi wa sunnatil khulafa ar-rasyidin lan sunnah khulafa khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina kang podo nampak pituduh al-mahdiyina kang podo nampak pituduh kabeh fatamassaku mongko podo cecekelan sapa sira kabeh biha kelawan sunnah berpeganglah kita kepada sunnah-sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin wa adzu lan podo gigit atau nyokot nyokoto sopo siro kabeh
alaiha ingatase nabi, alaiha ingatase sunnah, bin nawajidi kelawan untuban. Ibaratnya ketika kita itu adalah berpegangan, seperti halnya kita itu gigit nyokot. Gigitan, semisal kita menggigit tali. Nah, bagaimana caranya agar tali itu adalah yang kita gigit tidak lepas? Ya berarti nganggo untubame men kuat. Aja nggo gigit taring. Nek nggo gigit taring ya jelas gampang lepas. Gampang copote. Nah, mula di sini dilogikakannya itu adalah ibaratnya kita itu menggigit gigit tali, gigit apalah ya, misal menggigit satu barang ataupun menggigit tali ataupun yang lainnya. Nah, biar gigitannya itu adalah kenceng, kuat, maka gigitlah dengan menggunakan untubam. Bin nawajiri kelawan untubam. Wa ta'riful imamati wallahu a'lam bissawab. Sedeki arba'in, jadi memang kemarin ada susulan untuk wadifah melestarikan budaya-budaya dulu zamannya Abah Yai. Jadi arba'in itu mesti wajib dibaca. Orang ketang ya karo ngantuk apa karo leyah-leyah, yang penting nanti saya baca sarahnya. Sampai simak nanti syukur karena arba'in pemali ning bulan Ramadan. Insyaallah sampean tetap teng majelis niki walaupun dalam keadaan sining arep yang ngantuk, sining arepku yang ngantuk, tapi insyaallah kita niati, kita tata niat kita, insyaallah akan mendapatkan pahala. Jadi lungguwe, lungguwe ataupun leyah-leyahnya glosore ning majelis niki insyaallah oleh pahala daripada glosore ning kamar. Ora oleh apa-apa lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama sarahnya lumayan banyak, nyampe 7 halaman hadis pertama sarah itu. Yang penting kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dalla nuduhaken apa al hadisu hadis terkait dengan niat. Karena hadis yang pertama itu adalah innamal a'malu binniat. Jadi tergantung amal, tergantung niatnya semua amal perbuatan. Niate napa? Niate talabul ilmi. Ala annan niyata ing atase sak temene niat iku mi'yarun. Dadi ukuran niat itu adalah menjadi tolak ukur. Niate bojo napa? Apakah memperbanyak anak? Apakah hanya menyalurkan biologisnya saja? Ataukah hanya untuk senang-senang saja, senang-senang sesaat, suwulan pegat, bojo suwulan pegat dan seterusnya? Tergantung niatnya. Nah, itu namanya playboy lah ya, play merit, mempermainkan pernikahan. Jadi bojo ya untuk selamanya, satu untuk selamanya, bukan selamanya satu-satu. Nah, makanya semua amal itu adalah tergantung pada niatnya. Niatnya mondok nopo, niatnya mondok itu adalah ngaji. Ditata niatnya. Niate sholat kue nopo lillahi ta'ala. Nah, niate kenalan kue nopo nambah sedulur, bukan nambah pacar dan lain seter dan lain sebagainya. Pacar sana singatur, jodoh sana singatur, resah pacaran, pacarnya 10 tahun ujung-ujungnya karo tanggane percuma. Itu sudah banyak dan juga termasuk korbannya ada di majelis ini mungkin ada. Litas hihil a'mali maring nyohehaken piro-piro amal. Maring nyohehaken piro-piro amal fahaisu fahaisu sholhat. Mongko ing dalem sekirane bagus. Bagus apa an-niyatu niat. Niate apik sholuha mongko bagus apa al-amalu amal. Niate apik insyaallah pekerjaannya juga sae. Niate kerja kasep kowe nopo selain mencari duit golek
duit receh itu adalah diniati untuk, yang pertama itu adalah untuk memenuhi kewajibannya, yaitu biayani ataupun bahasa lainnya apa, dalam bahasa Jawanya ngopeni biayani ataupun kewajiban dari seorang laki-laki itu adalah golet nafkah, mengais rizki, mengais receh. Maka ketika niate apik, niate itu adalah untuk keluarganya, insya Allah dilalah kerjane gampang, kerjane bagus, lansak terus. Wahai sufasadat lan ing dalam sekirane rusak opo niat fasada mongko rusak opo al amalu amal. Ketika niatnya itu adalah elek, niat ning awale ke orang apik, ya biasane ya endingnya, outputnya ya elek. Nah, mulane ditata niate. Oh ya, niate ditata. Niate ngaji nopo, niate mondok nopo, niate kuliah nopo. Wa idza wujida lan ing dalem nalikane den temu apa al amalu amal. Wa qorona tahu lan barengi ing amal. Qorona yuqorinu. Qorona. Berarti corona itu kan berbarengan, barengi. Mulane pas zaman corona itu kan barengi, pakai sembarengi. Indonesia kena corona, Malaysia kena corona, semua kena corona kabeh. Sekarang coronanya hilang, tinggal virus tikus. Kemarin seminggu yang lalu sudah ada korbannya, tetangga saya mati sing jarene dokter di apa, didiagnosa dia itu adalah terkena virus tikus. Orang meriang ning rumah sakit orang dina dilala kersane Gusti Allah mati. Nek cara ilmu medis dia itu terkena virus tikus. Kurang paham ke apakah apa makanan, ada satu makanan kemudian dilewati tikus, kemudian di istilah kulak bekasnya tikus ataupun apa. Yang jelas nanti sampean bisa browsing virus tikus kuwi jenenge apa sing lagi mulai viral biyen awal 2020 viral. Nah, lagi booming-boomingnya corona. Lagi 2023 ada semacam jenis itu namanya virus tikus yang bisa membunuh seseorang, membunuh manusia. Walaupun takdir itu ada yang ngatur, tapi memang kita itu adalah harus ikhtiar menjaga tubuh, menjaga jasad kita agar selalu sehat. Takdir semuanya ada yang ngatur. Kita mati kapan? Mati neng esuk apa ngemben apa tahun ngarep apa orang menangi bojo, itu usana sing ngatur. Nah, usana sing ngatur Gusti Allah takdir. Tapi makanya walaupun usana sing ngatur, kita umure pengin dawa, umure cendhek ataupun umurnya panjang, tetap kita itu adalah harus punya ikhtiar usaha, yaitu menjaga tubuh kita agar selalu sehat. Sing sehat ya kadang dadakan mati, sing wis mriyang puluhan tahun be ora mati-mati ya pirang-pirang. Jadi memang takdir itu adalah tidak bisa ditebak. Ora ana manungsa sing bisa ngerti, oh takdirnya si A itu adalah 2026 akan mati misal. Ora bisa, itu menentang, nentang kodrate Gusti Allah, nentang ngelangkahi Gusti Allah, enggak boleh, itu hukumnya haram. Wis langsung bisa menjustis, wah dia itu mati 2030 bulan November, tanggal 10 November misal. Berarti ngelangkahi kersane Gusti Allah itu enggak boleh. Secara ilmu tauhid itu haram, enggak boleh. Tetap kita itu adalah berkeyakinan Gusti Allah sing ngatur segalanya. Al awalu utawi kang awal iku ayyuf ala yento den lakoaken. Iku ayyuf ala yento den lakoni apa dalika mengkono-mengkono amal. Haufan krono wudi, wudi atau kuwatir minallahi saking Gusti Allah taala. Wa hadhihi utawi ikilah awal iku ibadatul abidi, ibadah piro-piro kawula, ibadahnya kita semua yang kadang nongol kadang tidak. Kadang nongol kadang tidak ya kadang awalan terawih penuh full bangunan.
ngawis pertengahan mengenekna mulai surut 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 surut. Nah itulah ibadahnya kawula, kadang naik kadang turun, awalan penuh full full bangunan full lokasi, setanggal pertengahan mulai susut susut, bahkan hari terakhir paling lebih siji loro. Nah itu umum lah ya, manusiawi. Tapi sebisanya kita itu adalah harus ikhtiar bisa yang namanya istiqamah. Khairun min alfi karamah. Asane utawi kang nomor loro iku ayyuf ala yanto den lakoni opo dalika mengkono-mengkono amal litola bil jannati krono nupri surga. Sing nomor loro itu adalah ayyuf ala dalika litola bil jannah, karena mengharapkan surgane Gusti Allah. Wasawabi lan ganjaran, ngarep-ngarep ganjaran, ibaratnya wong kerja. Wong kerja nguli lah ya, ngode kan jelas ana sing diarep-arep. Sing diarep-arep itu adalah gajinya tiap bulan. Kita ibadah ana sing diarep-arep yaitu surgane Gusti Allah, yaitu pahala. Wa hadhihi utawi ikilasane iku ibadatut tujari, ibadahe piro-piro pedagang. Seperti halnya ibadahnya para pedagang, para tajir. Nah, bisnisnya online, ana sing diarep-arep, ana sing dienteni yaitu bati laba dari bisnis tersebut. Nah, itu ibadahnya seorang pedagang. Asalisu utawi nomor telu iku ayyuf ala yanta den lakoni apa zalika mengkono-mengkono amal. Hayaan krono isin. Krono isin. Sing nomor telu karena isin. Isin maring Gusti Allah, isin maring tanggane lan sak pinunggalane. Minallahi saking Gusti Allah taala. Sing utama itu adalah karena malu dengan Allah taala. Wa ta'diyatun lan krono nekani. Li hakil ubudiyati maring hake ngawula. Wa ta'diyatan lan krono nekani li syukri maring syukur. Syukur, terima kasih. Wayaro lan nekodaken sapa wong. Wayaro lan nekodaken sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong. Ma'adzalika ing atas ma'adzalika sertane mengkono-mengkono amal. Mukosiron ing wong kang pepeka, wong kang pepeko. Wayakunu lan ono. Ma'adzalika sertane mengkono-mengkono amal. Apa sing ana opo kolbuhu atine wong. Ono iku kho ifan, kuatir atau wedi. Li annahu krono sak temene wong iku layudra ora weruh. Ora weruh, ora ningali sapa wong hal kubila ana toh den trima. Hal kubila ana toh den trima apa amaluhu amale wong. Ma'adzalika sertane mengkono-mengkono amal. Amal sing kaping telu, amla utawa ora amal. Amla utawa ora amal wa hadhihi utawi iki-iki salis. Utawi iki-iki sing telu kowe mau iku ibadatun, iku ibadatul ahyari, ibadahe piro-piro wong kang bagus. Wa ilaiha lan maring hadihi, wa ilaiha lan maring hadihi isyaro awe isyaro sapa Rasulullah utusane Gusti Allah. Lamma qalat ing dalem nalikane matur, ing dalem nalikane matur lahu maring Kanjeng Nabi sapa Aisyah. Hina koma ing dalem mangsane jumeneng sinten jeng Nabi. Ing dalem mangsane jumeneng sinten Kanjeng Nabi minal laili saking wengi, tangi wengi jumeneng. Hatta tawarmat sehingga abuh apa qadamahu delamakan lorone jeneng Nabi. Saking seringe, saking istiqomai jumeneng wonten ing wayah wengi, kaya dene santri Al-Hidayah selalu bangun malam
Untuk apa bangun malamnya? Untuk melaksanakan dua rakaat sholat sunnah, yaitu sholat sunnah tahajud ataupun qodil hajat ataupun witir ataupun yang lainnya, nyampai delamakan. Delamakan itu abuh, karena seringe sholat, melakukan sholat ataupun saking mantepe, saking yakine, saking semangatnya sholat, sehingga ketika duduk dua sujud ataupun duduk ketika sholat, saking ditetelna sehingga delamakane nyampe abu. Ibaratnya kita semakin banyak sujud, nyampe jidatnya itu ada tanda uang 1.000 rupiah alias hitam ya. Nah, saking ahli apa, ahli sujud, alias selain sholat dari 5 waktu istiqomah, ya zuhane, ya tahajudi, ya qodil hajati, ya ba'diyah ataupun qobliyah 5 waktu dan seterusnya, sampai mantepe, saking yakine, saking khusune, sujudi gue minimal 1 menit nyampe jidatnya itu hitam kayak anak tompel bunder, persis kayak duit 500 rupiah. Nah, itu tanda, sebagai tanda, oh berarti niki ahli sujud, ahli sholat sunnah, ahli sholat yang lainnya. Nah, itu bisa menjadi tanda ataupun tenger, kayak dene biyen waktu wengi Sayyidah Aisyah itu adalah termasuk istrinya Rasulullah, yang beliau itu adalah istiqomah bangun malam menunaikan minimal sholat sunnah 2 rakaat yaitu tahajud. Mungkin kita bisa meniru amaliah-amaliah dari zuriyah para nabi. Napa malih wonten ing bulan Ramadan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.